masukkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka keutamaan yang mereka pelajari, hasil nantinya yang akan mereka dapatkan. Dijelaskan. Walaupun terkadang ada dan mungkin banyak dijelaskan kemuliaannya, keutamaannya, tapi tetap enggan, tetap nggak mau, tetap berarti kalah dengan nafsunya, ngikuti syahwatnya. Sehingga walaupun dijelaskan keutamaannya, kemuliaannya, nggak ada respon, tidak ada perubahan, tetap kemuliaan majelis ilmu dijelaskan, tetap nggak makna itu. Atau itu jarang-jarang, seperti kemuliaan itu hanyalah biasa. Mempelajari ilmu fikih, keutamaannya dijelaskan, fadilahnya dijelaskan, hasilnya dijelaskan, tapi tetap mempelajarinya hanya mendengar, masukannya itu lagi. Terkadang kesalahan terjadi padahal sudah dibahas, sudah diterangkan. Pertanyaannya adalah sesuatu yang sudah dibahas. Jadi menunjukkan ketika belajar hanya pasang telinga, tidak pasang hati, akal, ataupun pulpen dan buku. Sehingga hanya mendengar, hanya lewat. Jadi ada keadaan ini karena memang nafsu dan syahwat yang menguasai, sehingga dia tidak mendapatkan hasil dari apa yang mereka pelajari, tidak dapat memanen apa yang telah ia dapatkan. Nah, karena itu dianjurkan bagi guru, ustaz untuk menjelaskan, menerangkan, menyampaikan kepada muridnya di dalam nasihatnya keutamaan apa yang mereka pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya diaku nasabatan finasyatihi wasiyatan tirobatihi. Tujuannya agar sebab menjelaskan, menerangkan, memberitahukan keutamaan itu penyebab semangatnya, bahkan responnya yang tambah dalam menuntut ilmu. Intinya tambah semangat, tambah rajin, tambah giat. Mungkin yang males jadi giat, dan juga tambah giat. Yang kurang bisa mengejar kekurangannya, dan sudah cukup akan menambah dari apa yang dia dapat. Juga wayusah hidup di dunia bisa membuat mereka zuhur di dunia, karena Al-Quran menjelaskan keutamaan kemuliaan akhirat, menjelaskan hinanya dunia. Bukan satu ayat, bahkan banyak ayat. Nah, untuk apa mereka supaya zuhud? Tidak ada ketertarikan dengan dunia. Jadi berusaha menghilangkan dari mereka cinta dunia, menanamkan kepada mereka cinta akhirat. Nah, ketika mereka mengetahui keutamaan yang mereka dapat dari apa yang mereka pelajari, semestinya itu menambahkan semangat dia di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam memahaminya, serta dengan itu membuat dia menjadi orang yang zuhud. Ya, pertanyaannya kepada diri kita masing-masing, kita ini belajar tahunan tapi gak zuhud, kenapa? Jangan kalau kita ini sakit lindu-lindu kita tanya ke dokter, apa kok? Gara-gara ya kok? Kita tanya, padahal sakitnya itu suatu waktu. Misalnya kalau asam urat misalnya, suatu waktu, bukan setiap hari dia rasakan, suatu waktu. Oh, dia tanya kenapa, sebabnya apa, untuk supaya tidak gampang kambuh, atau supaya tidak kambuh apa,
obatnya apa yang harus dibeli, tanya dia. Padahal datangnya sewaktu-waktu. Lah sedangkan yang urusan akhirat yang bukan sewaktu-waktu, yang selalu. Kita merasanya mungkin sewaktu-waktu, padahal selalu. Kenapa selalu? Tidak terlewat satu menit atau satu detik. Ini kecuali menjadi penyesalan. Tidak terlewat satu detik akan menjadi penyesalan. Berarti apa? Setiap detik yang kita lewati antara membahagiakan atau menyedihkan, membuat kita bahagia atau membuat kita menyesal. Berarti kan setiap saat, bukan seperti yang satu orang tadi, setiap saat semestinya kita harus lebih tanya supaya bisa memanfaatkan waktu, supaya bisa ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindari supaya kita bisa menjalankan. Ini gak tanya untuk urusan akhiratnya, padahal kehidupan akhirat lebih jauh lamanya, panjangnya daripada dunia. Dunia terbatas, orang hidup di atas dunia ini ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, bahkan ada yang cuma beberapa saat menikah atau berpihak, meninggal. Tapi ada yang tinggal selama-lamanya. Kita ini misalnya di 1400 tahun dari tujuannya langsung sama Allah. Kita anggap ini baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan akhirat, 1400 itu tidak ada apa-apa. Kita anggap sudah lama ini. Oh, 1400 tahun lalu sudah lama. Tapi kita bandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apa. Tidak dari dunia gemerlapnya, kebahagiaannya, yang jauh dia hindari. Wesley kawani rumput ini yang ada utilah di tabiha, kawani utilah di biha, memalingkan dia dari merasa tenang kepada dunia dan tertipu dengan dia. Jangan sampai memiliki perasaan tenang ketika memiliki dunia, sumpah ketika memiliki dunia. Jangan bersandar, jangan apa menjadikan dunia itu ketenangan, kesenangan. Kalau punya duit, sebenarnya nggak punya duit nggak senang. Punya duit mau semuanya. Sampai di pemilik orang, di rumah orang nggak ada sambil senang. Tapi ada duit, nggak diulang ngomong, kalau di tidak ada orang yang mencajinya, seakan-akan orang itu mencajinya. Berarti mahal terus bawaannya. Loh ini berarti apa? Bersandar dengan dunia, merasa tenang dengan dunia. Padahal dunia tidak bisa menenangkan kita. Yang bisa menenangkan kita adalah Allah lewat zikir. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Ala bizikrillahi tatma'innul guru. Ketenangan itu bukan dari kantong baju kita atau dompet kita, tapi ketenangan itu dari hati. Dari hati, di dalam hati, keluar ke wajah, sehingga biar gak cemberut, gak muncul. Ya, dari hati. Tapi kan hatinya kacau, hatinya galau, bingung, resah. Akan apa di wajahnya? Cukup menung, diam, cenderung, kunci dan itu yang tidak ada di hati. Lah yang bisa menenangkan hati tidak ada yang lain kecuali apa? Mengingat Allah. Allah dzikrillah dan ma'inun. Lalu jangan bersandar dengan dunia, merasa tenang, merasa nyaman dengan dunia. Dan satu itulah kita tertipu dengan dunia. Wa yadzkiruhu, dan mengingatkannya.
guru mengingatkan muridnya anak istirahat bil Quran, bahwa menyibukkan diri dengan Al Quran, membacanya, mempelajarinya, wasail ulum syariah dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Jadi bukan hanya ilmu Al Quran saja, tapi juga ilmu-ilmu syariat yang lain. Wa tariqatul hazimi wa ibadillahi al-abidin. Itu adalah jalannya, kebiasaannya orang-orang yang mata keimanannya dan hamba-hamba Allah yang arif, yang arif. Wa ana dari kebiasaan anbiya dan sunnah itu adalah kedudukan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid itu diajari bagaimana bisa sampai. Bukan murid hanya diajari, tapi sampai nggak ngurus. Bukan itu. Anak ketika mau berjalan, apakah berdiri dilepas? Enggak, dipegang. Artinya cara satu itu. Gak dilepas, berdiri kan rasanya apa? Gak bisa. Berdiri kita jalan, kemudian dia jalan, terus kita pegang. Tangannya memegang salah satu diri kita, aku memegang tangan kita. Yang melangkah satu demi satu. Dalam melangkahnya pun kadang ngawur, kejauhan, atau kurang pas dan lain-lain. Sebenarnya sekali, dua kali itu mudah. Mulai bisa berdiri sendiri sambil jalan satu, bahkan dua kali, yaitu. Kemudian dia akan mengulanginya lagi. Akhirnya beberapa langkah di depan dia bisa lakukan. Nah itu guru. Jadi mendampingi bisa sampai, bukan mengajak tinggal. Pada waktu sekarang gitu. Jadi murid gak ngerti, gak ngerti, gak tahu. Tambah, setiap hari pelajarannya tambah kata. Ganti kitab, kata, ganti kitab, kata, ganti kitab. Kalau ditanya, saya sudah kata kitab ini. Tapi kan, perbuatannya sama dengan sebelum belajar. Perilakunya sama dengan sebelum belajar. Ibadahnya sama dengan sebelum belajar. Ketaatannya sama dengan sebelum belajar. Terus, kata dari kitab ke kitab, apa hasilnya? Gak ada. Kenapa? Mungkin nggak dibimbing, nggak didampingi. Akhirnya apa? Ya tetap nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan, nggak didampingi. Agar bisa sampai, kan gitu? Agar bisa sampai. Lah, orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, orang yang sibuk dengan ilmu, alias waktunya banyak digunakan untuk perbaikan ketaatan seperti membaca Al-Quran dan ilmu, itu adalah metode cara kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Tapi sebaliknya, dunia kok sibuknya? Ilmu ini kalau kosong dari pekerjaan, gak ada pekerjaan, baru ilmu. Ada pekerjaan, itu gak ada ilmu. Ini gak ilmu. Nah ini orang yang tertipu. Orang yang bakal menyesal. Gak ada pekerjaan, bisa pekerjaan apa? Bagaimana aku gak meru. Ada pekerjaan, ditinggal ilmu. Gak meru. Dan orang yang tertipu dengan ilmu, orang yang dibutuhin dengan ilmu, orang yang merasa tenang dengan ilmu. Orang itu kehatnya duit, ya pasti bisa, pasti bingung. Kok senang? Seperti itu terus, gak merubah dirinya. Kok enak tuh? Seperti itu terus, gak ingin menjauh dari itu. Gak mau dia tuh. Gak punya duit sama sekali sama mereka. Punya duit mereka gak gembira, gak ada duit mereka gembira, bagaimana? Bukan enak. Terus lo kemana nih? Jangan berhutang.
saya ke depannya itu gimana? Mengabdikan diri kepada Allah, beritakan kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia. Apakah kemudian kosong dari makanan? Gak makan? Enggak. Makan. Bahkan makanannya dari Allah langsung dikir. Ulama dakala alaiya zakariya mihraba wajada inda rizqa. Qala ya Maryam ana laki hadha. Qala huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk di tempat Sayyidina Maryam beribadah kepada Allah menyendiri, khawla mendapatkan makanan, buah-buahan. Nabi Zakaria tanya, dari mana kau dapatkan ini? Karena gak ada yang datang, gak ada yang masuk, gak ada yang memberi. Tapi dari mana kamu dapatkan ini? Gak lah, Tuhan yang dia. Katanya Sayyidina Maryam, ini dari Allah. Inna Allah yaqulu man yasha bi ghairi. Lah kan itulah yang saya doa. Malika ya Zakaria Rabbana rabbi habli min al-qalbi al-tayyiba min al-lisan itu doa. Karena yang Zakaria lah itu belum punya anak. Karena dia ketaatan sehingga Maria sehingga mendapatkan kemuliaan makanan dari Allah SWT yang nampak, apalagi yang tidak nampak. Kemuliaan yang terlihat, apalagi yang tidak terlihat. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, Rabbi habli mila nama Rabbi habli mila kita tuh yang tak terlibat dengan kesentuh. Doa kepada Allah berikan kepada aku keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau mendengarkan doa. Kita asyik sama Allah SWT Nabi Yahya. Nah, keturunan ya, mulia. Jangan takut, Pak. Karena kalau ilmu makanya itu tol, banyak mungkin ada orang berperan. Masa harus ilmu? Kita mumpung seperti ini, Pak. Mungkin mumpung kono. Enggak biasa nih. Eh, ini datang ilmu untuk pesan. Untuk orderan. Untuk job. Untuk urusan dunia misalnya. Karena takut gak dapat uang atau gak punya uang atau kekurangan uang. Dan lain-lain bagaimana ada. Orang kalau berikan dengan Allah, orang kita bisa berikan dengan Allah. Jangan khawatir, gak mungkin disiasiakan. Dan gak mungkin kita mati dan gak makan. Gak mungkin. Orang ibadah kemudian mati karena gak makan. Karena gak ada makan, gak ada cari. Cari keliling dunia dari zaman negara ke akhirat. Orang yang lebih mengutamakan akhirat atau ibadah yang mati kelaparan kan? Dari zaman Nabi Adam, dari zaman kita, dari zaman Nabi Adam sampai Adam tidak ada, tidak pernah ada turunan. Yang mati kelaparan itu adalah orang yang mementingkan dunia, yang bingung urusan dunia itu yang mati kelaparan. Tapi yang lebih penting kepentingan akhirat, tidak mungkin mati kelaparan, tidak mungkin. Kekurangan aja enggak? Kekurangan aja tidak? Apalagi mati lapar. Kekurangan juga cukup. Cukup. Karena itu sibukkan diri kita berdoa, sibukkan diri kita berdiri. Kebaikan kita apa? Jangan sibukkan diri kita berdunia dan yang lain sebagainya. Dunia itu sisi luangnya aja. Luangnya kita dari ilmu, luangnya kita dari ibadah, kita kerja. Ya di dalam bidang hidayah. Dan bidang itu hidayah karena antara terbitnya matahari sampai terbitnya matahari itu tidak ada perbuatan yang dijelaskan di sini. Cuma hanya salat duha saja. Setelah itu kosong. Lah itu gunakan untuk kerja. Gunakan untuk kerja dan sebagainya. Tapi sisihkan waktu juga untuk istirahat, gairulah. Kalau memang kita memiliki kebiasaan namun kalau ini kebiasaan namun kalau enggak, ya jangan. Ya apa? Kalau dulu oke, ya bukan, tapi enggak tahu tanya. Enggak kenal kamu. Enggak usah tanya, borok. Nah, cerita saja. Kalau istrinya ngajak, tanya dong.
pangan, ya, ada sahur misalnya. Tani apa enggak? Tani, belum harus tani. Atau yang senang balapan misalnya, mainnya jam 2, harus tani. Yang senang balapan berapa harus tani. Tapi untuk sholat, berapa itu enggak bisa, aneh. Lagi kan dia bisa lakukan tapi enggak mau bangun. Kalau orang mau dia boleh disunahkan untuk bayi dulu. Kalau enggak mau dia boleh, dia enggak disunahkan bayi dulu. Yang mau disunahkan tidur bayi dulu. Tidur bayi dulu. Ya, kalau yang mau dia boleh disunahkan untuk tidur bayi dulu. Nah ini apa? Kalau enggak punya, lah anda itu bekerja. Tapi jam-jam yang lainnya sudah mengatur lebih mudah antara mahir isap atau isap dengan sambil tidur itu jangan cuhul kok kerja kok ilmu itu ditinggal dan mulai jangan salah nah, sibukkan diri kita untuk ibadah ketaatan Al-Quran dan ilmu khususnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang disibukkan dengan ibadah ketaatan, dijauhkan dari kemaksiatan. Amin. Allahumma, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.